Future Crude Palm Oil atau FCPO merupakan produk yang didagangkan di Bursa Malaysia yang mendapat pengiktirafan sebagai produk patuh syariah oleh Suruhanjaya Security Malaysia. FCPO mendagangkan minyak kelapa sawit mentah untuk pasaran hadapan. Salah satu perbezaan ketara antara saham dan FCPO adalah keuntungan untuk saham hanya dibuat ketika pasaran menaik sahaja. Beli di harga rendah dan jual di harga tinggi. Manakala untuk FCPO, keuntungan boleh dibuat ketika pasaran menaik dan juga menurun. Beli di harga rendah, jual harga tinggi. Dan juga jual di harga tinggi, beli di harga rendah. Akaun trading FCPO boleh dibuka di syarikat future broker yang sah dengan modal minimum RM5,000 untuk satu kontrak. Ini Rashid. Dia baru sahaja membuka akaun untuk berdagang FCPO. Dengan melihat kepada graf FCPO, dia membuat analisa bahawa pasaran sedang menurun dan dijangka akan terus turun. Maka Rashid menjual kontrak FCPO pada harga RM2,600. Selepas 20 minit, harga naik mendadak kepada RM2,620 sedangkan Rashid pada posisi sell. Dengan kiraan satu mata harga FCPO bersamaan RM25, maka Rashid telah kerugian RM500 dalam masa 20 minit. Jika dia membuat analisa dengan tepat dan memilih untuk membeli kontrak pada harga RM2,600, pasti dia akan mendapat keuntungan RM500. FCPO adalah pelaburan yang menjanjikan pulangan tinggi sehingga 30% sebulan. Namun begitu, risikonya juga tinggi seperti situasi yang dialami Rashid. Cara terbaik untuk tidak mengulangi kesilapan Rashid adalah dengan belajar teknik yang betul sebelum memasuki pasaran FCPO. Di WR Entry Mastery Class, anda akan diajar teknik-teknik yang telah terbukti dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten. Cara mengurus modal anda supaya tidak hangus dan juga tips-tips daripada tenaga pengajar yang berpengalaman dalam pasaran FCPO.